Oke, teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap! Oke, Ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Warmi di. Mantap. Oke, siang hari ini Amar ada di Kebun Binatang Kasangkulim di Kampar atau Kampar di Jumbang. Jadi hari ini Amar mau coba masuk ke dalam. Yang kemarin Amar mindahin buaya ke sini, yang buaya yang makan orang dari Tembilan itu kan, soalnya itu dia tuh lagi di dalam air. Yang di atas itu kan yang betina. Jadi Amar mau coba kasih makan. Ketika Amar bawa ayam, mau nggak yang gede itu keluar? Kita coba ya. Karena di sini kan buaya besar kan, yang buaya muara ada dua. Satu dari Pasaman Barat kemarin sebelah sana. Cuma tadi kayaknya tempatnya lagi banjir, banyak air. Jadi kita coba di sini. Prediksi Amar, Amar masuk bawa ayam, kayaknya yang kecil ini tuh ngejar tuh. Ngejar tuh bang? Iya, ngejar pasti. Pasti ngejar ya? Pasti. Gak apa-apa lah. Ngejarnya kan nggak jauh. Nanti pas ngejar kan buka mulut, lempar ayam, pasti dia tenang. Nanti ini mungkin videonya nggak banyak Amar ngomong di video ini, karena bentar lagi kan ini isoma orang sholat, nanti ada musik, jadi nanti kita dubbing aja temen-temen. Kita coba bang ya. Kayunya di dalam ya. Di sini? Enggak, itu. Lebih dalam nih, Bat. Ya. Oke, teman-teman, sekarang Amar udah di dalam, ditemui sama Bang Fauzi. Kita tes dulu dia ya. Bang Boy. Tete, ini di sini banyak sampah nih, banyak orang yang masukin sampah ke sini. Ini buaya tuh nggak makan sampah, buaya tuh makan daging. Jadi buat pengunjung sini jangan kasih sampah dalam. Bersihnya ini pakai nyawa, nyawa orang bisa hilang kalau bersihin sampah kayak ini. Kira. Gak ada ini ya? Kayak jaring itu ya? Tangguh, tangguh.
ini yang betina nih teman ya, ini yang sering nelor di sini, yang buaya sering nelor di sini. Cuma ini masih baru nih, yang kemarin makan orang di Tembilahan masih beradaptasi di sini. Banyak sampah nih. Cuman yang berdua kemarin bosan. Potong kaca lagi. Gue enggak makan kaca, kecuali limbat yang makan kaca ya. Tadi sampah udah Amar bersihin, Amar mau coba kasih makan, mau nggak dia? Kalau kamu makan berarti yang kecil tuh masih takut sama yang gede. Tadi Amar ini teman ya udah beli ayam, tapi ayam yang udah mati. Sini ya? Udah digigit? Dibuang. Berarti gak mau dia? Gak mau. Udah dikasih tapi dibuang. Coba yang hitam besar ini. Biasanya makan dong.